Tinggalan jauh. Minum dulu. Tadi di play dulu gamenya. Ya pastinya nggak mudah ya lawan COVID. Tapi sekali lagi puji Tuhan, Tuhan bantu saya hari ini banyak karena jujur saya hari ini performa saya kurang dari yang kemarin capek. Beberapa kali sempat saya rasa anginnya lebih berpihak ke COVID kayaknya hari ini. Beberapa kali giliran saya mukul kok kayaknya out terus, tapi gilirannya kayak pas garis-garis terus gitu. Tapi ya itu ya, sekali lagi Tuhan banyak bantu saya dan saya juga nggak mau menyerah gitu aja karena ini pertandingan Asian Games, total sekali saya mau maksimal mungkin sampai habis, sampai benar-benar saya nggak bisa jalan, kalau bisa kayak Antoni gitu saya lakuin gitu. Tapi ya puji Tuhan tadi bisa lolos dari pertandingan tadi. Pas kalah di game pertama, apa yang kamu lakukan, perubahan apa? Sebenarnya cukup cukup apa ya, cukup tegang juga, cukup takut juga tadi di saat set pertama kalah karena memang strateginya di saat set awal harus ambil karena itu kan kalah angin. Saya harus bisa benar-benar ambil angka di situ, ambil di set itu gitu. Tapi tadi ini tadi kayak apa ya? Kecolongan gitu sama dia di set awal mungkin karena dia juga baca dan dia suka menang angin, jadi dia banyak bola-bola yang seperti menekan saya terus gitu. Hari ini main panjang lagi. Kira-kira gimana stamina untuk di babak selanjutnya? Kedepannya gimana? Kan besok lawan Wong Winky. Oh, Wong Winky. Kedepannya gimana? Kedepannya? Besok, lawan. Besok. Wong Winky ya. Yang paling penting sekarang benar-benar mau istirahat dulu, mau rest total karena benar-benar berasa dari pinggang ke bawah agak sedikit, agak cukup berat gitu. Karena memang dari kemarin mainnya nggak sebentar, lama terus. Dan memang butuh perjuangan keras terus dari kemarin. Jadi sebisa mungkin malam ini saya mau coba balik cepatnya biar cepat-cepat rest. Masih diwaspada dari Wong Winky apa sih? Dia juga sama, tipikalnya defense-nya bagus dan serangan-serangannya juga cukup bagus, tapi ya kita harus ya siapa yang lebih siap lagi besok gitu kan, karena yang kemarin saya bilang hari ini ternyata memang posisi sebenarnya lebih siap, tapi ya mungkin saya juga nggak ada mau rasa ngalah, jadi saya benar-benar ya keluarin apa yang saya ada tadi gitu, jadi benar-benar mati-matian tadi dan kita tadi bermain cukup baik. Nonton gimana hari ini? Nonton luar biasa sekali. Yeah. Okay.